Dengerin musik favorit lo dimanapun dan kapanpun dengan Tamago. Tamago tuh apa sih? Oke, simpelnya Tamago adalah sebuah hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan ciri khas dan keunikannya sendiri. Ya, yang cuma bisa lo temuin di Tamago. Dan yang paling penting nih ya, ini bakal bikin hari-hari lo jadi lebih seru bareng Tamago yang nyaman dipakai kapanpun dan dimanapun. Tamago punya bobot yang ringan, serta mode konektivitas yang fleksibel, serta material dan desain yang nyaman banget buat dipakai. Emang dirancang buat bikin lo nyaman? Bawa Tamago kemana-mana biar ada di samping lo setiap saat. Create your world on the go with Tamago. Ini nih salah satu alasan kenapa Tamago bisa nemenin lo kapanpun dan dimanapun. Tamago dirancang dengan material yang super ringan, jadi nyaman dipakai. Even buat kegiatan di luar rumah. Bobot Tamago yang cuma 168 gram bisa bikin lo bawa terus dunia lo kemanapun dengan mudah dan nyaman. Dengerin musik sambil me time di kafe, lagi on the way ke kantor, atau cuma scrolling-scrolling HP di kamar, Tamago siap jadi teman ternyaman buat lo. Ciri khas Tamago ada di bentuknya, yang mirip sama cangkang telur. Ya sesuai namanya, Tamago, cangkang telur, telur. Desainnya yang unik, ini bukan sekedar bikin Tamago jadi kelihatan beda, tapi juga ada nilai ergonomisnya. Kalau lo perhatiin nih, lakukan kuping kita tuh punya bentuk yang cenderung oval. Nah, desain Tamago yang mirip cangkang telur bakal kerasa pas dan nyaman banget di kuping lo. Nah, buat lo yang suka pergi-pergi atau traveling, pastiin lo bawa barang yang simple dan gak ribet kayak Tamago ini nih. Karena Tamago dilengkapi dengan 3 konektivitas yang bisa lo manfaatin di semua kegiatan lo. Aktifin mode Bluetooth-nya buat dengerin musik atau nonton drama lewat HP pas lo lagi keluar rumah. Biar di perjalanan lo jadi lebih nyaman. Gak enak banget kan kalau lagi di jalan kita harus ribet sendiri sama kabel yang melilit. Ada juga nih mode Strike Speed Wireless yang pakai dongle 2,4 GHz. Cocok banget dipakai ngegame lewat PC biar gak delay. Dan lebih lengkap lagi ada mode Wired yang pakai kabel audio USB-A to USB-C. Yang cocok banget dipakai sambil nyantai di rumah. Karena mode konektivitasnya yang banyak ini, jadi makin banyak juga pilihan device yang bisa lo sambungin ke Tamago. Buat lo yang suka bawa perangkat wireless, yang penting itu daya tahan baterai yang awet dan tahan selama mungkin. Ya enggak, Tamago nggak bakal ninggalin lo gara-gara kehabisan baterai di tengah jalan. Dengan kapasitas baterai yang super besar, Tamago bakal nemenin lo sampai lebih dari 18 jam pemakaian. Dari keluar rumah sampai balik lagi ke rumah. Tamago nggak akan kehabisan baterainya dan bisa temenin lo seharian. Kendalain musik lo juga udah nggak perlu ribet karena Tamago udah nyiapin tombol-tombol yang bisa lo jangkau dengan mudah. Kalau mau naik turunin volume, mute mikrofon, atau switch on off, Tamagonya lo nggak perlu lagi ribet-ribet buka device lo. Lo bisa langsung pencet aja tombolnya biar nggak ganggu fokus lo selama di jalan. Biar suaranya lebih nyata dan powerful, lo bisa aktifin surround sound dengan pencet tombol mute 2 kali kayak gini ya. Tamago itu nggak cuma nyaman buat dibawa pergi, tapi juga nyaman dipakai seharian. Earcup-nya itu loh, nyaman banget. Busanya yang empuk, lembut, dan yang jelas, breathable. Ada rongga-rongga di busa yang bisa bikin aliran udara bisa tetap masuk. Jadi kuping lo gak bakal kerasa kepanasan seharian nempel sama busanya Tamago. Bentar dulu ya. Pakai Tamago, lo bisa ngobrol lewat video call atau panggilan suara. Karena Tamago udah nyediain detachable microphone. Mic Tamago yang punya kualitas suara super jernih ini juga bisa lo lepas pasang. Jadi lo ada opsi buat lepas mic-nya kalau lagi gak dipake. Gak akan ada aktivitas yang keganggu. Dan yang pasti ngebantu banget buat portabilitas jadi lebih mudah. Desain unik Tamago dan material yang super ringan jadi nyaman dipake dan dibawa kemana aja. Portabilitas gak bakal ngalangin lo buat nikmatin genre yang lo suka. Lo bisa bawa dunia lo kemanapun bareng Tamago. Lo bisa langsung dapetin Tamago lewat link yang ada di deskripsi. Dan kalau lo punya pertanyaan, jangan ragu-ragu buat di drop di kolom komentar. Ciao!